Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga untuk kesempatan kali ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran. Untuk hari ini ya, nanti kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang kemarin menanyakan bagaimana cara menghitung estimasi pendapatan di dalam beternak endog pembibitan. Hal ini bertujuan agar kita di dalam beternak endog pembibitan ini ya tidak mengalami kerugian dan dapat mengkalkulasi berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Tapi sebelum itu ya, nanti akan kita sapa dulu tamu-tamu kita ya, rekan-rekan peternak yang kemarin sudah datang silaturahim ke kandang kami, terkhusus untuk beliau Haji Hasan ya, yang mempunyai kandang Bismillah di Kota Purwodadi. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali yang telah berkenan untuk berkunjung dan mampir di kandang kami. Semoga saja untuk ke depan apa yang kita bahas kemarin dan juga kita diskusikan ya Pak Haji ya, bisa terlaksana demi kemajuan untuk rekan-rekan peternak semuanya. Tidak lupa juga ya untuk Mas Rizal dan juga Mas Aan dan juga rekan-rekan semua yang kemarin hadir yang tidak bisa kita sebutkan untuk satu per satu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sekali ya. Semoga ke depan untuk usaha ternak kita ini bisa lebih berkembang dan juga bisa lebih menghasilkan. Kembali ya rekan-rekan semua untuk bahasan di awal yang membahas masalah cara menghitung estimasi pendapatan untuk ternak endog sistem pembibitan. Ini nanti akan kita ceritakan ya, sesuai dengan apa yang kami alami dan yang kami lakukan. Di video yang lalu ya rekan-rekan semua, sudah pernah kita sampaikan bahwasanya untuk penghitungan dari jumlah estimasi ini kita mulai dari jumlah indukan yang mengerami. Kalau di kandang kami, kita menggunakan rumus untuk indukan-indukan yang mengerami minimal harus 30% dari jumlah total populasi. Kenapa ini saya menggunakan kata-kata mengerami ya? Karena yang ada di kandang kami ini untuk masalah pengeraman itu kita menggunakan pengeraman alami. Jadi beda ya kalau kita menggunakan dengan mesin penetas. Tapi yang jelas untuk rekan-rekan semua bahwasanya untuk per satu petarangan ini jumlah telurnya kita sortir atau kita kasih dengan jumlah 17 sampai 18 butir. Ketika di dalam proses pengeraman ini untuk telur-telur tadi itu kita harapkan bisa menetas minimal 14 sampai 15 butir. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya untuk perpetarangan bisa menghasilkan sekitar 14 sampai 15 anakan. Sebagai contoh untuk masalah persentase ini ya, ketika kita mempunyai jumlah total populasi 10 ekor indukan, berarti harus ada 3 yang melakukan pengeraman. Masalah produksi itu terserah, tapi yang terpenting harus ada 3 ekor indukan yang melakukan pengeraman dan di dalam satu petaran itu harus kita kasih minimal 17 sampai 18 butir telur. Jadi nanti kita tinggal mengalihkan ya rekan-rekan semuanya bahwasanya ketika kita mempunyai populasi 100 ekor berarti untuk per bulannya kita ambil sekitar 30 indukan yang mengerami. Untuk masalah metode sortir telur ya, di video kami yang lalu sudah pernah kita bahas dan sudah pernah kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya.
yang perlu dicatat ya rekan-rekan semua, bahwasannya untuk estimasi ini kita berharap bisa berputar per bulan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari 100 ekor indukan tadi itu ya, 30 ekor mengerami, yang 70 ekor itu melakukan proses perkawinan atau melakukan proses bertelur. Ketika yang 30 ekor ini sudah tuntas dalam pengeraman, yang 30 ekor lagi atau yang 70 ekor tadi itu ya, itu mulai untuk melakukan pengeraman yang baru. Sekarang kita menghitung untuk masalah hasil tetasan. Di awal tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya di dalam satu petarangan itu ada 17 sampai 18 butir telur, dan kita hitung untuk hasilnya atau hasil DOE-nya kita berharap bisa menetas sekitar 14 sampai 15 butir. Jadi kita tinggal mengalihkan ya untuk rekan-rekan semua, kalau kalkulasi sekitar 30 petarangan tadi kita kalikan dengan 14 butir telur ya, atau 14 DOE, itu akan kita temukan untuk jumlah kurang lebih sekitar 420 tetasan. Sekarang kalau kita uangkan ya rekan-rekan semua, bahwasanya untuk harga DOE di daerah kami saat ini berkisar antara 11 sampai 12.000 per ekor. Berarti kalau kita kalikan ya, 11.000 kali 420 DOE akan ditemukan untuk rupiahnya sekitar 4.620.000. Nah, ini ya untuk harga DOE kalau kita mengambil kisaran harga 11.000 per ekor. Mungkin di daerah rekan-rekan untuk harga variatif ya, barangkali bisa lebih tinggi dan juga barangkali bisa lebih rendah. Yang perlu diketahui ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk estimasi ini itu untuk indukan-indukan kita di dalam keadaan yang produktif atau di dalam keadaan yang normal. Karena apa rekan-rekan? Biasanya di dalam beternak endog pembibitan ini ya, kendalanya ada pada indukan yang sedang mabung. Untuk endog yang mabung atau bodol ini tidak akan melakukan produksi atau melakukan perkawinan. Tapi biasanya juga untuk jumlah populasi yang mabung atau bodol itu ya, biasanya juga tidak akan bersamaan. Barangkali dari 100 ekor populasi ada sekitar 25%-nya ya yang mengalami bodol atau mabung. Sehingga untuk estimasi di awal tadi itu, kenapa kita ambil cuma 30%, itu untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja masalah mabung itu terjadi. Dan yang perlu diketahui ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk jumlah estimasi tersebut adalah jumlah minimal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali ya rekan-rekan peternak yang senior untuk masalah estimasi melebihi apa yang tadi saya sampaikan. Ya, ini mungkin karena faktornya masalah perawatan harian dan juga masalah rangsung pakan yang berkualitas. Nah, itu tadi ya rekan-rekan semuanya, masalah cara menghitung estimasi pendapatan di dalam beternak endog sistem pembibitan. Itu adalah versi dari kami yang ada di kandang tower, dan cara itulah yang memang sering kita gunakan. Mungkin cara kami berbeda dengan cara rekan-rekan peternak lain ya. Silakan untuk rekan-rekan semua bisa menyinkronkan atau mengambil mana-mana yang lebih masuk akal. Karena yang jelas kita beternak ini mempunyai data dan juga fakta. Kita beternak
bukan sekedar teori ya, rekan-rekan semua. Kita beternak ini secara pasti. Mungkin hanya itu ya yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Tetap semangat untuk semuanya saja. Ayo ternakin kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.